Halo guys, kembali lagi channel gua. Di video kali kita akan bermain game Car Driving Indonesia lagi atau CDID lagi loh guys. Nah, pada video kali gua akan mereview Mazda 2 loh. Oke, jadi ini mobilnya. Dan saya sendiri bisa dibilang ya, dia ganteng banget ya guys. Dan juga fun fact, di saat pemainnya pada dimensinya pada besar-besar ini masih cukup kompak. Jadi nggak perlu khawatir sama muter di jalan sempit. Berarti ratingnya ada di 5 ya guys. Lanjut, kita bakal coba tes radius putarnya dan dia dapat sekali muter. Berarti ratingnya ada di 5 ya. Nah, sekarang kita bakal coba tes akselerasinya, handling dan top speednya juga. Dan ini benar-benar fun to drive banget ya guys, dan akselnya cepet. Kalau dibandingin sama Yaris ini jelas ya guys, enakan Mazda 2 kemana-mana. Wow guys, ini bisa lari di atas 200. Dan ini nggak ada gejala pengapnya ya. Top speednya 210. Terus kita bakal coba tes handlingnya. Dan ini handlingnya juga enak banget loh. Berarti ratingnya ada di 5 ya guys. Oke, sekarang kita bakal coba tes nanjak. Apakah Mazda kuat nanjak atau enggak? Mari kita lihat. Dan ternyata dia kuat ya. Oke, sekarang kita bakal coba tes off-road puncak. Firasat gue ini kayaknya nggak bakal bisa naik deh. Oke, ini nge-stuck ya, dan berarti dia nggak bisa. Oke guys, apakah Mazda 2 ini worth it dibeli? Menurut gue ini sangat-sangat worth it dibeli ya guys. Karena dari tenaganya, akselerasinya, dan juga top speednya sangat memuaskan. Terus handlingnya juga oke banget ini mobil. Desainnya juga ganteng banget dan cocok buat RP Car Meet. Satu lagi, mobil ini harganya juga nggak nyampe 200. Terus harganya juga murah banget. Ini harganya hanya 179 juta. Dan kalian bisa membeli mobil ini di dealer BSD ya. Mungkin sampai segini dulu aja. Jangan lupa tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe ya guys.